Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya dia kata, wasyahid min hadzal hadis, petunjuk daripada hadis ini, dia kata, anna ala jambatay tariqil istiqamah, di atas dua-dua belah ni, jalan laluan kita untuk kita istiqamah ni, abwabun, pintu-pintu, tukhrijul insan min tariqil istiqamah, yang mana dia akan mengeluarkan manusia daripada jalan istiqamah. Wa hadhil abwa, pintu-pintu ini, tarji'u fil jumlah ila amrain, pintu-pintu ini dia akan, kok mana pun berapa banyak jumlah dia pun, dia akan berbalik kepada dua perkara, imma syubhat au syahwat, sama ada syubhat ataupun syahwat. Wa khurujul abd 'anil istiqamah imma bi syubhatin bi au bi syahwatin, dan seorang hamba itu dia akan keluar daripada istiqamah sama ada kerana syubhat ataupun syahwat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi ni dia kata lagi, qala ibnul qayyim, berkata ibnul qayyim rahimahullah, wa qad nasaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah membentangkan al-jisra, jisir, okey, jambatan tadi ni, alladhi yamurrun nas min fawqihi ila al-jannah, yang mana manusia melaluinya untuk ke syurga, wa nasaba bi janibaihi kalalib, dan Allah bentangkan juga di kiri dan kanannya kalalib, yakni kail-kail ataupun api-api yang menyala tadi ni, kail-kail, besi-besi, takhtafuhun nas, yang akan menyambar manusia, api-api yang menyala akan menyambar manusia, bi'a'malihim, bergantung kepada amalan mereka. Fahada fahakadha kalalibul batil min tashbihatid dalal, dan demikian juga api-api batil yang menyala-nyala ini, yang mana menjadikan manusia syubhat, yang membawa kepada kesesatan, wasyahwat, dan juga syahwat al-ghay, yang melalaikan manusia, tamna'u sahibaha minal istiqamah, yang menghalang manusia tuannya daripada beristiqamah, ala tariqil haq wa sulukih, di atas jalan kebenaran dan juga menempuhinya, wal ma'sum min man asamahullah, dan orang yang terselamat itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan. Ibn Qayyim nak kata apa di sini tuan-tuan dan sekalian, dia nak abang kata, dia bagi permisalan jalan yang Allah, sitian sirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di akhirat kelak. Tuan-tuan, di kiri dan kanannya ada api yang menyambar manusia, dia bergantung kepada kadar amalan manusia, kadar amalan tersebut. Dan api ini, api ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia dia akan menyambar kebatilan, kebatilan yang terhasil daripada syubhat dan juga kesesatan, syubhat sesat, dan juga syahwat yang melalaikan manusia daripada istiqamah, api akan sambar dia, daripada jalan yang benar dan daripada menempuh jalan yang benar. Adapun orang yang terselamat adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan. Wal 'abd, dan hamba fi hadzal maqam, dalam keadaan ini, yahtaju ila naw'ain min hidayah li yusallima lahu sayruhu ataupun sayrahu, seorang hamba dalam situasi ini perlu kepada dua perkara, daripada hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan perjalanannya, wahuma, iaitu dia kata, satu, al-hidayah ila siratal ila siratil mustaqim, hidayah ke jalan yang benar, wal hidayah fis siratil mustaqim, dan hidayah ketika di siratil mustaqim. Nampak tak? Ila dengan fi ya, beza dia tu. Ila ni kita nak dapat jalan yang benar di atas muka bumi, petunjuk. Fi di siratal mustaqim tu di akhirat nanti, kita nak lepas daripada laluan tersebut dengan cara yang paling mudah, petunjuk untuk lepas dan selamat kita di atas jalan tersebut. Tuan-tuan dan muslimin, kemudian dia bagi untuk yang terakhir sebelum masuk yang ke-10, qala ibn al-qayyim, berkata al-imam ibn al-qayyim rahimahullah, fal hidayatu ila at-tariqi syai'un, hidayah kepada jalan yang benar itu satu, wal hidayah fi nafsi at-tariq syai'un akhar, dan hidayah pada jalan yang sama itu satu benda yang berbeza. Dia bagi beza sikit lah, dia kata di sini, ala tara, tidakkah kamu melihat, anna rajula, seorang lelaki, ya'rifu anna tariq al-balad al-fulani huwa tariqu kada wa kada, tidakkah engkau melihat ada seorang lelaki yang mana dia tahu jalan dalam satu tempat, kawan ini ada, kawan dari sini ada satu tempat fulan ni, jalan nak pergi kepada dia macam ni, macam ni. Maknanya dia dah tahu, kok ni. Okay. Walakin la yuhsin an yaslukahu. Tapi bila nak pergi dia,
tak dapat sampai dengan cara yang betul, dengan cara yang elok. Bukankah ada benda tu? Kita tahu main USN. Ha? Tadi pun main dengan apa ni, Rizal tadi pun main banyak kali dah. Saya ni bila saya nak kata orang saya ikut duduk kereta tu suruh masuk jalan tobat lahum, sesat lagi. Dan main dengan dia bawa kereta apa kali pun tadi aku nak terlepas dah simpang depan tu. Tak, maknanya bukan kata benda tu salah. Tak, kadang-kadang kita ni tuan-tuan dan puan-puan tahu tempat buat kat pusat racun. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan. Ha? Buat kat tempat ni, buat kat dewan ni contohnya. Tapi jalan nak mai tu walaupun dah tahu tempat kat mana kedudukan, di mana koordinat kat mana, tapi kita tersasar dan ia sering kali berlaku dalam kehidupan kita. Dia kata, sesungguhnya fa inna sulukahu yahtaj ila hidayatin khassa fi nafsi suluk. Sesungguhnya untuk menempuhinya ia memerlukan satu petunjuk yang khusus. Tuan, dia detailkan lagi ni. Maksudnya sini kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat istiqamah berada di atas jalan yang benar. Tapi dalam proses untuk sampai itu pun di jalan yang sama, bukan cakap bab akhirat ni. Jalan yang sama itu pun kita perlu petunjuk yang khusus. Okey? Itu maksudnya. Sebab tu dia kata di sini kasair fi waqti kadha duna waqti kadha. Seperti mana kita berjalan pada waktu tertentu bukan pada waktu tertentu. Maknanya waktu ni kadang-kadang kita pilih timing dia. Wa akhdhil ma fi mafazati kadha miqdar kadha. Dan kita ambil air di padang pasir ni dengan kadar-kadar tertentu. Wa nuzul fi mawdhi'i kadha duna kadha. Okey, dan kita turun pada tempat tertentu bukan pada tempat tertentu. Maksudnya macam mana? Apa maksud tertentu, tak tertentu dan sebagainya ni? Contoh kalau kita keluar pada waktu pukul 2 tak jam kot. Tapi kita keluar pukul 4:30, pukul 5 hari Jumaat jam. Itu dia situasi dia. Sama seperti golongan yang mana dia ambil ayat fi mafazati di sahra, di padang pasir. Tuan-tuan dan puan-puan, okay. Dia ambil ayat dekat sana dengan kadar-kadar tertentu. Tapi oleh kerana pada ketika itu cuaca yang kering, tuan-tuan, panas, ayat itu mungkin kering. Jadi dia bergantung kepada keadaan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu dia kata di sini wan nuzul fi mawdhi'i kadha duna kadha. Dan kita pun kadang-kadang kita turun pada tempat yang tertentu bukan pada tempat tertentu, bergantung kepada pilihan kita dan kemudahan laluan kita. Fahadhi hidayatun fi nafsi sayyir qad yahmiluha man huwa arifun bi anna at-tariq hiya hadhihi fayahlaku wa yanqati'u 'anil maqsud. Dan hidayah, petunjuk pada jalan yang sama ini, kadang-kadang orang rasa dia berada di istiqamah, tapi untuk sampai ke istiqamah di akhirat kelak dia gagal sebab dia gagal memilih situasi dia. Dia tak tahu. Dia tahu dah nak pergi tapi dia terlepas. Disebabkan mungkin kelalaian dia, mungkin syahwat, mungkin syubhat. Tuan-tuan dan puan-puan, yang mana ia menjadikan dia hancur musnah dan orang kata menggagalkan dia daripada mencapai maksud ataupun tujuan dia. Wallahu a'lam. Seterusnya yang terakhir, al-qa'idatu al-'ashirah. Kaedah yang ke-10. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kaedah ke-10 ni dia ini sikit. At-tashabbuh bil kufar min a'zamil junuh 'anil istiqamah. Menyerupai golongan-golongan kufar adalah perkara yang paling besar yang memalingkan seseorang itu daripada istiqamah. Tuan, والتشبه بهم راجع الى نوعين من الفساد اما فساد العلم او فساد العمل. Menyerupai golongan-golongan ini dia berbalik pada dua kerosakan, pertama rosaknya ilmu, kedua rosaknya amal. تامل وتامل هذا المعنى في قوله تعالى. Perhatikan makna yang sama ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walil adzab. Jalan yang mana? Jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala redai dia. Dan bukan jalan yang Allah murkai, dan bukan jalan golongan-golongan yang sesat. Bukan maghdub dan juga bukan sesat. Tuan-tuan, wa fasadul yahud, kerosakan Yahudi min jihatil amal, sebab isu amalan mereka. Yahudi ni sebab dia isu amal. Amal. Tuan-tuan dan puan-puan, syubhat masuk dalam kepala mereka, lembu jadi Tuhan sembah. Lepas tu berkenaan dengan amal, abang kata hari Sabtu, jangan jangan tangkap ikan, tangkap. Lepas tu abang kata, cari lembu untuk disembelih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cari lembu, tanya-tanya soalan sampai susah, sampai tak dapat lembu seperti mana yang ditentukan. Kemudian diperintahkan agar bersama-sama dengan Nabi Musa, dia pun tak mau. Tuan-tuan, ini disebabkan amal mereka. Mereka rosak. Okey. Satu lagi dia kata, fasadun nasara min jihatil ilm. Adapun golongan Nasrani ini, kerosakan mereka adalah kepada isu al-ilm, ilmu. Tuan-tuan, falyahud alimu walam ya'malu. Orang Yahudi ni dia tahu tapi dia tak beramal. Ada pun orang Nasara, amilu, beramal bila ilm, tanpa ilmu. Sayang ke Isa, nak ikut Isa, tapi dia dah jadi berlebihan dengan Isa alaihi salam. Ini tak ada pada Yahudi. Yahudi dia tak ada ekstrim, dan ajaran dia tak ada ekstrim dan radikal kepada individu-individu. Dia tak ada Moses ini, Musa. Berbeza dengan Nasrani. Sebab Yahudi dia mengajar kaum dia, tinggalkan agama, tinggalkan Nabi dia. Kalau Nabi ni kira nak bunuh orang Nabi. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nasrani tak. Nasrani dia sayang kepada Isa AS sampai berlebih-lebihan. Mengikut kepercayaan kita. Mereka nak terima mengikut kepercayaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, yang mana disebut Allah oleh Nabi SAW, apa kata Nabi tentang golongan Nasrani ini, yang mana mereka ini berlebih-lebihan terhadap Isa AS. Nabi larang para sahabat, la tutruni kama atratin Nasara Al-Masih Isa bin Maryam. Jangan kamu puja aku sama seperti golongan Nasrani memuja Isa anak Maryam. Innama ana abdullah wa rasul. Sungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan aku hanya rasulnya. Tapi kejahilan mereka, di sisi kita ini iman dan kepercayaan kita, kejahilan mereka menyebabkan mereka melihat seolah-olah Isa itu merupakan anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya bukan nak menjawab isu ni, tapi ini kepercayaan dan iman kita yang tak dapat kita ubah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kerana rosak dia pun kerana ilmu. Kemudian sebut apa? Fal fasadu alladhi yakunu fi hadha al-bab imma bi mushabahati al-yahud bi an yakuna 'inda al-insan 'ilmun la ya'malu bih. Kerosakan ni kita nak bincang ni bukan tashabbuh pakaian, tashabbuh ni tak. Tashabbuh dari sudut apa? Dari perspektif apa? Menyerupai Yahudi, iaitu bagi individu manusia itu ada ilmu tapi tak beramal. Itu satu. Okey. Au bi mushabahati lin-nasara bi an ya'mala bil ilmi wala basira. Ataupun dia menyerupai Nasrani, dia ada ilmu, dia tidak ada ilmu, dia beramal tanpa ilmu dan penjelasan. Yahudi ada ilmu tak beramal. Kedua, tak ada ilmu tapi nak beramal. Dua-dua ni masalah. Waqad sama Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menamakan, menyebut di dalam kitabnya, Syekhul Islam menamakan kitab dia. Kitab Syekhul Islam yang popular, tuan-tuan, kitab apa? Kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yang popular, kitab apa antaranya? Iqtida'u siratil mustaqim mukhalafata ashabil jahim. Usaha gerakan untuk nak dapatkan jalan yang lurus dengan cara menyelisihi ashabul jahim.
golongan-golongan ahli neraka. Wa asyara fihi, dan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah dia menunjukkan, mengisyaratkan ila ba'di umuri ahli kitab, kepada beberapa urusan ahli kitab, allati ubtuliyat biha hadhihi al-ummah, yang mana beberapa urusan ahli kitab ini yang menjadi bala yang menimpa umat ini. Liyajtanibal muslimu al-inhirafu 'anil siratil mustaqim, yang mana menjadikan manusia itu jauh, menyimpang dari jalan yang lurus, sebaliknya ke ila siratil maghdubi 'alaihim aw ad-dallin, sebaliknya dia kona pi ke jalan yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala dan jalan golongan yang sesat. Wa awrada qaul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Syekh Ustaz Ibn Taimiyah dia bawa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. Ramai yang mengharapkan daripada kalangan ahli kitab, kalau sekiranya dapat bagi patah balik, patah balik mereka setelah iman mereka, daripada iman, mereka nak pergi jadi kufaran hasadan. Kufar, hasad. Daripada diri mereka sendiri. Setelah jelas bagi mereka petunjuk dan kebenaran. Nabi dah diutuskan kepada mereka. Nabi Musa diutuskan kepada mereka. Nabi Daud, Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub, Ahlu Israel. Kaum keluarga Israel. Bani Israel itu adalah anak-anak Nabi Ya'qub AS. Kaum keluarga dan keturunannya. Israel itu tak salah. Nama Israel itu tak salah. Yang salahnya, puak-puak ni, Yahudi ni. Zionis. Yahudi dan Zionis. Kita kena ingatlah ini pun benang halus juga ni. Kadang-kadang sebahagian daripada golongan kita, tuan-tuan dan puan-puan, dia kata kita kena bezakan antara Yahudi dengan Zionis. Zionis ni dia pun punya ekstrim, radikal dan sebagainya. Yahudi ni dia tak apa. Yahudi ni ortodok biasa, dia beramai dengan agama dia biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat ini beza soal akidah. Kita tetap tak boleh terima agama Yahudi. Mana boleh kita kata terima agama dia? Kita tak terima agama dia. Zionis ni adalah golongan ekstremis dalam Yahudi. Contoh Khawarij, golongan ekstremis yang menyandarkan diri mereka kepada Islam. Zionis adalah ekstremis yang menyandarkan diri mereka kepada Yahudi. Walaupun orang Yahudi tak sokong, kita pun tak sokong ekstremis dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, adakah bererti Yahudi mengiktiraf agama Islam sebab kita tak sokong IS? Tak, dia tetap tak iktiraf Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, soal kemanusiaan benda lain, tapi saya cakap soal pengiktirafan agama. Sebab tu perang di Palestin, kita orang Islam, kita kena lihat dari perspektif agama nombor satu. Tapi yang menyedihkan, orang Islam sendiri pada hari ini dia pergi menyeru, tak, isu Palestin bukan soal agama, ini soal kemanusiaan, humanity. Tak, kita orang Islam wajib melihat itu dari perspektif agama dulu, dan perancangan Yahudi Israel, Yahudi Zionis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk memperluaskan tanah jajahan sampai ke Syria dan Lebanon, seluruh Syam dalam kerangka perancangan mereka. Ini dalam kitab mereka, Talmud mereka, tulis hal yang sedemikian. Dia bukan nak Palestin tu saja. Jadi ini kita kena faham, ini akidah dia apa. Kalau kita nak cakap soal kemanusiaan, okay, tak apa. Kita boleh cakap macam ni, kami orang Islam, ini iman kami. Tapi ada titik temu dengan orang Kristian ke, dengan orang Buddha ke, dengan orang mana, titik temu apa? Soal kemanusiaan. Tapi di sisi kami, yang kami dahulukan perjuangan pembebasan rakyat Palestin adalah kerana akidah dan agama. Itu kita kena letakkan sebagai pasok nombor satu. Tapi orang kita letak benda ni, kononnya nak jaga orang, nak jaga orang ni, tak, dia letak hak dia nombor tiga, nombor empat. Diangkat benda ni nombor satu. Tentang ni salah. Ini salah yang besar. Kemudian dia kata di sini, Ibn Taimiyah kata, Nabi dah ni, qala fadhamma al-yahud ala ma hasadul mu'minin ala al-huda wal-ilm. Orang Yahudi ni dalam ayat ni dia kata, ramai daripada kalangan ahli kitab yang harapkan untuk kamu semua ni, untuk kamu semua orang yang beriman ini, dia harap hampa jadi kafir balik. Sebab apa? Sebab depa dengki, min indi anfusib, dengki daripada kalangan mereka ini setelah mereka lihat kebenaran.
depa dengki dan depa cemburu kepada orang Islam. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, fadhammal yahud, orang Yahudi ini dia mencerca ala ma hasadu, dicerca orang Yahudi ala ma hasadu, atas apa yang mereka hasadkan ke atas al-mu'minin, ke atas orang yang beriman, alal huda wal ilm, yang mendapat petunjuk dan juga ilmu. Wa qad yubtala ba'dul muntasibin lil ilm wa ghairihim bi naw'in min al hasad, dan ditimpa bala bagi orang yang dinisbahkan mereka kepada ilmu, yakni yang berilmu, dan yang selainnya daripada penyakit satu hasad, dengki. Liman hadahullah, ni ahli kitab yang dengki ni pada orang yang beriman. Jadi ni nampak petunjuk kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah di sini, ada penyakit yang Allah timpakan kepada orang yang berilmu ni, satu penyakit dia hasad, dengki. Okey, liman hadahullah bi ilmin nafi', bagi orang-orang yang Allah bagi petunjuk dia dengan ilmu yang bermanfaat ataupun dengan amal yang soleh, dia dengki. Wa huwa khuluqun madhmum mutlaq, ini adalah satu perkara yang sangat keji secara mutlak. Wa huwa fi hadzal mawdi' min akhlaqil maghdubi 'alaihim, dan pada situasi ini ia merupakan akhlak golongan yang mana dimurkai mereka, yakni golongan Yahudi. Wa akhadha yadhkuru rahmatullahi 'alaih rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah memberikan permisalan amthilatan adidatan minal umuri allati hiya a'malil yahud au a'malin nasara, dia bagi contoh yang sangat banyak tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan Yahudi dengan amalan Nasrani. Wa qad yatashabbahu bihim fiha ba'dul muslimin, dan ada sebahagiannya yang orang muslimin menyerupainya. Okey, wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la tabi'tumu, maksudnya pasti saja akan mengikutinya, akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum daripada kamu, kamu akan ikut jalan-jalan golongan sebelum daripada kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingganya mereka masuk terjun ke dalam lubang bak, maka kalian akan mengikutinya. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Wallahu a'lam. Tuan-tuan muslimin, last sekali, wadagi khatimah. Penutup. Last. Habis 10. Okey. Penutup. Dia kata di sini, dia bawa sini ya. Akhtimu bi kalimatin jali jamilatin matinatin li Syekhil Islam Ibn Taymiyyah. Aku menutupi dengan perkataan yang sangat indah daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yaqulu Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim berkata, sami'tu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul, aku mendengar Ibn Taymiyyah berkata, a'zamul karamah luzumul istiqamah, sebesar-besar karamah itu adalah melazimi al-istiqamah. Okey. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah fi kitabih Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya, perbezaan antara wali ar-rahman, wali Allah dan wali syaitan. Wa innama ghayatul karamah luzumul istiqamah, karamah yang paling tinggi sekali tuan-tuan muslimin adalah melazimi al-istiqamah. Al-istiqamah ni kita faham as-sadaq, nak tepat. Tepat apa? Sunnah. Itu istiqamah. Tuan-tuan muslimin. Wa li hadza biqaul Ibn Qayyim naqlan an ba'd ahli al-ilm, dan dengan ini dia kata Ibn Qayyim rahimahullah menukilkan sebahagian daripada ahli ilmu, dia berkata, kun sahibal istiqamah la talibal karamah, jadikan jadilah orang yang istiqamah, bukan orang yang mencari-cari karamah. Kita ni jadi keramat cepat, tuan-tuan muslimin, nak jadi kuat, nak jadi kebal keramat, nak jalan tahiyak terbang, itu kita. Jangan jadi orang yang mencari-cari karamah, karamah keramat. Sebaliknya, jadilah orang yang berusaha untuk istiqamah. Kemudian, fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah, dan sesungguhnya, maka sesungguhnya jiwa kamu sentiasa tergerak untuk mencari-cari karamah. Sedangkan warabbuka yutalibuka bil istiqamah, sedangkan Tuhanmu menuntutmu untuk istiqamah. Jiwa nafsu ni nak karamat, nak karamat, nak kuat, nak power, nak terbang, nak ni apa semuanya, tuan-tuan muslimin. Tetapi sebenarnya kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqamah. Bimakna, dengan makna annal abda yanbaghi alayhi an yakuna dawa an yakuna duman wa abadan mujahidan li nafsihi fi antal zama siratal mustaqim,
Dengan makna seorang hamba itu hendaklah dia sentiasa dan selama-lamanya berusaha bersungguh-sungguh untuk dirinya untuk melazimi jalan Allah yang benar, yang lurus. Wa an tuhafidhu ala ta'ati tabaraka wa ta'ala, menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yujahida nafsahu ala dhalika, dan berusaha bersungguh-sungguh dirinya dan jiwanya. Liyanal a'zamul fawz wa akbarul ghanimah, untuk mencapai sebesar-besar kejayaan dan seagung-agung kejayaan dan sebesar-besar kekayaan. Wa huwa qawlu rabbuna, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita bacakan di awal tadi ni. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, para malaikat akan turun kepada mereka di saat kematian mereka, akan menyatakan kepada mereka supaya mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih, dan mereka diberikan khabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan kepada mereka, dan kami penolong mereka di dunia dan juga di akhirat, dan bagi mereka di akhirat kelak segala sesuatu yang jiwa mereka inginkan, segala sesuatu. Tuan-tuan dan muslimin, dan ia turun daripada Ghafur Rahim, turun daripada Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kemudian dan juga wabi qawli jalla wa ala wa jalla wa azza, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbunallah, iaitu golongan-golongan yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak ada sebarang ketakutan ke atas mereka, atas apa yang mereka hadapi daripada musuh-musuh. Wa lahum yahzanun, dan mereka sama sekali tidak bersedih jika mereka tidak bersama dengan golongan-golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'un bima kanu ya'malun, mereka itulah penghuni-penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya balasan bagi apa yang mereka amalkan. Nah muslimin, kemudian as'alullah al-karim rabbil ashir azim, syekh berdoa dia kata aku mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan bagi arasy yang agung, bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia, dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, ay yaktub lana jami'at thabat, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan ke atas kita segala bentuk ketetapan, wal hidayah dan petunjuk, ila siratihil mustaqim, ke jalan yang lurus, wa an yu'idhana min sabilil maghdubi alaihim wa sabilal dhalin, dan menyelamatkan kita daripada jalan yang dimurkainya dan jalan yang sesat, wa an yusliha lana sya'nana kullah, dan mengislahkan urusan kita secara keseluruhannya, wa an yusliha lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, dan juga menyelamatkan dan mengislahkan, memperbaiki agama kami bagi kami yang ia merupakan penyelamat bagi segala urusan kami. Wa in yuslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan juga menyelamatkan dunia kami yang kami hidup di dalamnya. Wa in yusliha akhiratana allati fiha ma'aduna, dan menyelamatkan akhirat kami yang mana di sana kami akan kembali. Wa in yaj'alana alhayata ziyadatan lana, dan menjadikan kehidupan ini satu perkara tambahan bagi kami, fi kulli khairin, pada semua kebaikan dunia, tambahan untuk kebaikan bagi kami. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikan bagi kami kematian sebagai istirahat bagi segala keburukan dan kemungkaran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wallahu a'lam. 10 al-istiqamah, 10 kaedah, saya ulang secara ringkas. Kaedah yang pertama, istiqamah merupakan anugerah dan hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya daripada Allah yang mampu menganugerahkan hal tersebut kepada kita. Kaedah yang kedua, hakikat istiqamah itu adalah melazimi manhaj yang benar dan jalan yang lurus berasaskan kefahaman petunjuk Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaedah yang ketiga, asal istiqamah itu adalah istiqamahnya hati kita. Kaedah yang keempat, istiqamah yang dituntut daripada seorang hamba adalah menepati sunnah, sekiranya tak mampu maka berusaha untuk mendekatinya. Kemudian kaedah yang kelima, istiqamah itu terkait dengan perkataan, perbuatan dan niat. Kaedah yang keenam, tidaklah berlaku istiqamah itu kecuali ia berlaku kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas.
dan wabillah bersama-sama dengan Allah, yakni kebergantungan permohonan pertolongan hanya kepada Allah, wa ala amrillah, dan kebergantungan dalam mencari istiqamah itu juga hendaklah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tetapkan. Kaedah yang ketujuh, hendaklah seorang hamba itu walaupun dia beristiqamah, dia tak berasa cukup dengan amal dia, kerana dia masuk syurga kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan kemudian kaedah yang ke-8, kesan istiqamah di atas muka bumi ini adalah istiqamahnya kita di akhirat kelak. Itu yang paling besar, tuan-tuan dan puan-puan. Kaedah yang ke-9, perkara-perkara yang menghalang kita daripada istiqamah adalah syubhat yang membawa kepada kesesatan dan syahwat yang membawa kepada kelalaian. Dan kaedah yang ke-10, menyerupai kufar adalah perkara yang paling besar, antara perkara yang paling besar yang boleh menjadikan manusia jauh daripada, menyimpang daripada istiqamah. Dua contoh yang dia bagi, iaitu menyerupai golongan al-maghdubi alaihim dan juga ad-dallin, yang dimurkai dan juga yang sesat. Yang dimurkai merujuk pada golongan ya Yahudi, yang mana mereka ada ilmu tetapi tidak beramal. Adapun yang sesat merujuk kepada golongan Nasrani, mereka tiada ilmu dan mereka beramal tanpa ilmu. Wallahu a'lam. Selesai kita 10 kaedah untuk kita beristiqamah. Harap kita faham dan kita dapat praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya kita buka kepada sesi soal jawab. Wallahu a'lam. Ana baca kot ni pasal kitab duduk dalam ni. Senanglah pasal dah taklik dah, tanda-tanda dah apa semua tu, baca dalam ni tu. Sat gigi orang tamboi dia tunjuk telefon dia. Baik Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sila. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia sebenarnya kalau kita tengok keadaan yang Nabi buat ni, dia ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Ada ketika Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk ahli Taif yang baling baginda. Sebab apa Nabi buat lagu tu? Nabi memikirkan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang, kalau malaikat yang menjaga bukit, menghempak bukit ke atas mereka, sudah tentu habis keturunan mereka. Dan terbukti golongan Taif itu mereka lah yang masuk Islam setelah pembukaan kota Mekah. Itu Nabi doa baik, Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun, bagilah petunjuk pada mereka, mereka kaum yang tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian ada ketika mana Nabi doa laknat. Contoh peristiwa Bi'ru Ma'unah, peristiwa sejarah doa kunut nazilah. Nabi doa laknat kepada bani-bani ni, kabilah-kabilah ni yang telah melakukan pendustaan sehingga dia pembunuh, pakat bunuh sahabat Nabi. Ada juga Nabi doa kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, man li bi Ka'ab. Bukan saja doa, Nabi suruh bunuh oi. Siapa boleh bunuh dia? Sebab apa? Sebab dia buat syair hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita kena teliti situasi-situasi ni. Kita tak boleh mengambil satu pendekatan tak ada doa hidayah cukup lah, kita nak hidayah. Dayah masalahnya puak-puak ni kadang-kadang jadi doa hidayah kat kawan ni, tapi kat pemimpin tak mau doa hidayah, doa laknat. Itu masalah dia. Kita konsisten dalam bab ni. Dia Alvintan ni kita heran, dia duk kono nak pertahan macam apa tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya melihat pandangan saya dalam isu ni, jika kita teliti semua isu Alvintan dia dah lain. Dia bukan tak tahu dia tentang Islam. Bukan tak usaha kita sampaikan kepada dia. Bahkan dia memiliki mushaf, dia pergi ambil masjid dan sebagainya. Dia tujuan dia nak buat apa tu? Dia nak menyakiti umat Islam. Bagi pandangan saya, kita ada beberapa situasi yang kita boleh ambil bagi pandangan saya. Allahuakbar. Satu, kita jangan duk pi support dan duk pi like page dia. Yang saya heran, kita duk pi viral dia, lepas tu kita pi maki dia. Kita dapat apa? Memang kita kena benci.
Benci bukan semestinya dengan tulis tentang Umar Syirian. Tak semestinya kita tulis, kita maki dia tu, apa yang kita boleh? Tak ada. Tak ada apa yang kita boleh. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita kena teliti betul-betul isu ni. Jadi tak payah duk viralkan, tak payah duk sebar. Tu satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, kena ada tindakan diambil ke atas orang yang seperti ini. Sepatutnya bagi pandangan saya, isu ni kita kena bertegas lah. Yang saya herannya, dalam isu-isu yang berkaitan dengan kalau ada orang Islam kritik orang bukan Islam, kita pun tak setuju. Ingatlah, kita tak setuju orang Islam pergi duk hina agama orang bukan Islam. Dalam konteks negara ni ada perjanjian elok, tak ada kacau siapa-siapa. Orang Hindu tak hina orang Islam, orang Islam tak hina Hindu, Hindu tak hina orang Kristian, orang Kristian tak hina Hindu, tak hina Islam. Okay. Itu asasnya. Sebab kita ada perjanjian semua muahadah, duduk dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Tapi bila ada orang Islam hina agama, agama orang bukan Islam, kenyataan orang bukan Islam keluar, keluar apa ni kerajaan ni apa semua ni. Pemimpin kerajaan pun tak sepatutnya ustaz ni cakap macam ni. Apa-apa semua ni. Cepat, saya tak faham. Betul tak apa betul sikap tu. Tapi bila orang hina Islam macam Alwintan ni, apa yang kita buat? Kita tak payah nak buat apa, dia duduk Amerika. Tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang bila kita duduk sebar-sebar ni, orang komen. Komen-komen ni boleh menyelamatkan Alwintan kat sana. Menyelamatkan macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, menyelamatkan macam mana? Dia boleh buat laporan untuk dia dapat suaka politik. Sebab apa? Sebab ada ancaman. Ada ancaman. Orang ancam dia. Hang jaga Alwintan, hang mampus, aku tampak hang ni, kat ni aku karati hang, aku kerat hang. Macam-macam dia tu ada emosi. Itu kena bijaksana. Bila tulis lagu ni, dia pergi kat Facebook buat laporan kat Amerika apa semua, tunjuk ni aku nak balik macam mana, aku nak duduk sini. Hamba kena bantu aku eh. Dia pun nak bunuh aku. Tuan dia boleh dapat. Selamat. Kalau tidak, kita boleh balik dah. Serisi balik Malaysia. Laksanakan hukuman kat tak ada. Saya punya ni senang. Dia payah nak buat apa sangat. Terjemahkan apa dia cakap tu, hantar dekat page-page IS. Ikut. Dia buat apa-apa je. Apa ya? Kita ada buat apa-apa tu. Susah apa? Kopi terjemah betul-betul dia punya apa dia cakap apa semua, letak kat pis IAS lah. Ni orang macam ni elok apa cari. Dia ekstrim, elok lawan dengan ekstrim lah. Dia agama apa Alwintan? Kristian kan? Dia Kristian kan? Kristian kan? Alwintan Kristian. Saya difahamkan dia Kristian. Wallahu'alam lah, tak apa pun agama dia. Sekiranya dia Kristian, dia adalah teroris Kristian. Dia adalah teroris. Teroris Kristian. Itu je. Seperti mana kita duk label orang ni, orang Islam ni, kawan ni teroris sebab dia ekstrim. Maki agama ni apa semua, pergi bunuh, nak tembak orang IS apa semua. Teroris. Ya. Kita boleh terima, tak apa hamba kata dia ni. Sebab sikap-sikap dia pun memang tak sejalan dan sehaluan dengan Islam. Dia adalah teroris. Cuma dia menyandarkan agama dia kepada Islam. Jeri dia kepada Islam. Kita tak itiraf benda tu. Kami boleh terima. Tapi bila mai kat orang, hampa-hampa tak kata apa pun. Tak lihat pun pemimpin-pemimpin bukan Islam bersuara mengkritik Alwintan. Saya tak tengok pun. Jadi ini saya nampak, tuan-tuan muslim. Ini ada agenda-agenda luar biasa. Agenda-agenda luar biasa dalam isu Alwintan ini. Propaganda untuk menimbulkan kebencian. Kebencian siapa, tuan-tuan? Contoh, saya bagi contoh. Ini kita cakap soal sense. Sensitivity. Ada seorang orang Islam, ustaz Islam. Dia ustaz ni, dia kutuk orang Kristian. Katakanlah, dia kutuk orang Kristian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila dia kutuk orang Kristian, kita kritik-kritik dia. Ustaz tak baik ustaz cakap. Saya tak setuju ustaz cakap. Lepas tu orang Kristian pula duk komen dekat ustaz ni, kata jaga ustaz ni tak guna, ang tak guna, teruk apa semua ni. Kita orang Islam ni, bila kita perhati komen-komen macam ni, kita nak marah. Cukup-cukup ah komen-komen yang ada lebih sangat. Pasal apa? Dia baliklah sekali sensitif manusia, fitrah kepada agama dia. Saya. So objektif Alwintan yang saya nampak, pandangan saya, dia buat macam ni
dia melahirkan kita tak kawal emosi kita, kita maki-maki gila dia, celaka dia apa semua apa. Dia tujuan dia nak melahirkan kebencian orang bukan Islam dalam negara ini kepada orang Islam. Dia baliklah ke situ, fitrah. Weh, takkan dia kata kat dia bagi ni, dia buat je ni. Padanlah dia buat je ni kat depa pun, pasal depa panggil tu. Ya. Padahlah Elvin Tan buat panggil macam ni kat depa pun, pasal depa panggil lagu tu. Kih orang bubuh, takkan makan babi yang buat selamat yang puasa, tu pun jadi isu besar kat tengah dah. Apa masalahnya? Nampak? Akhirnya, orang bukan Islam didoktrinkan supaya benci orang Islam. Orang Islam ni ekstrim berlebihan. Itu yang cerita dia. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita prejudis. Kita dah tak adil dalam membuat pertimbangan. Kita dah tak cerdik, kita dah bergantung kepada emosi. Sebab tu Islam ni kok mana pun sabar tuan-tuan dan puan-puan. Ha? Sebab tu di mana ada kuasa, guna kuasa. Nabi, kuasa zaman Nabi SAW, orang Yahudi ni bunuh. Orang Yahudi hina, buat syair, hina Islam. Pasal dia ada perjanjian damai, dia buat, dia bunuh. Hantar orang, man libika, siapa boleh umay pala ka'ab kat aku, buat main sembelih umay pala kat Nabi SAW. Muhabbat bin Maslam, buat main kepala kat Nabi. Eh, tapi kita macam ni tak ada undang-undang macam tu. Tapi apa yang kita boleh buat, kerajaan kena usaha balik orang macam ni, orang yang provokasi macam ni. Dia bukan Alvin Tan seorangnya, dia akan muncul banyak lagi Alvin Tan sebenarnya. Tapi kalau kita tak ajak didik seorang, ha, patutnya orang macam ni tangkap, buat balik. Pasal dia menimbulkan huru hara dalam negara. Dia boleh ditahan di bawah akta puata. Tahan buat puata apa? Bagi pandangan saya, Prevention of Terrorism Act. Sebab dia menimbulkan huru hara. Boleh menjadikan, mencetuskan ketegangan antara kaum. Dah ASA tak ada. Ataupun semua ke. Dia, sebab dia dah kata, sebab dia dah buat. Ambil Quran, tenis dan sebagainya. Itu pun kita pun tak tahu. Dia ni adakah hanyalah simbol. Simbol, nama dia diguna aja, simbol dia, muka dia gini ya. Tapi sebenarnya ada orang yang mencatur perjalanannya. Allahuakbar. Jadi, sebab tu bila manusia ni, bila gambar macam ni keluar, isu macam ni keluar. Tengok, zaman fitnah ni tuan-tuan sekalian. Dia menjadikan manusia, sebab manusia ni pelbagai cara berfikir dia. Ada yang rasional, rasional. Ada yang tak rasional, tiga. Bagi pandangan saya, tak payah. Doa hidayah ni cukup sekali cukup, serah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan sebarkan dan abaikan tentang dia, itu lebih baik. Dan kita minta pemerintah supaya bersikap dengan lebih tegas dalam isu yang berkaitan dengan agama Islam. Nak pejuang-pejuang Islam dalam bab macam ni, kita lambat sangat, tak boleh, kita kena cepat. Kita kena cepat. Takat mana yang kita boleh. Saya yakin dan saya tahu pun pemerintah sedang berusaha adalah 2-3 cara untuk nak pastikan budak ni balik. Ha? Tapi kalau kita sebagai rakyat pun tak dapat nak kawal emosi dalam mengurus isu-isu yang seperti ini, kita pula menjadi penyebar dan mempopularkan Elvin Tan dan sebagainya, akhirnya rugi. Kita pun tak boleh balik dah, tak boleh jatuhkan hukuman ke atasnya. Allah. Dan percayalah tuan-tuan dan puan sekalian, hukuman lebih besar hukuman di akhirat. Yang kita takut, kita masalahnya kita nak puas hati kita. Tak ada, nak kena tak ada. Kita ada geram, duk retak je seorang-seorang. Dah. Hukuman paling besar di akhirat. Dia tak ada kena di dunia, dia kena di cuma ialah dia bagi impak kepada gerakan dakwah Islam, bagi impak pada nama Islam. Sebab Islam ni kita nak kena muliakan, nak kena tonjolkan. Ha? Sebab tu kena ada tindakan yang diambil ke atas orang yang seperti ini. Wallahu a'lam. Mana dia? Ada soalan? Ha? Ada soalan. Oh ni. Ruh orang-orang yang baik yang dinaikkan ke langit, adakah mereka tetap di sana atau kembali ke kubur? Tuan-tuan pasti dia akan kembali ke kubur. Sebab apa? Sebab di sana ada soal jawab oleh malaikat yang akan mendatangi dia, yang akan berbicara dengan dia. Tuan-tuan, cuba satu saya duduk sembang dengan sahabat-sahabat tadi dekat sambil duduk makan tadi, dia berduk tanya, kata ni roh balik, kalau roh, kalau mayat mati hancur, kemudian roh nak balik ke badan macam mana dan sebagainya. Tuan-tuan, alam mereka lain daripada alam kita. Lain. Alam barzakh ni lain. Kita tak boleh nak khayalkan bagaimana manusia dibangkitkan ketika hari mahsyar kelak. Tulang pun semua dah berulang, pun semua dah hancur dah.
Allah Subhanahu Wa Taala mampu buat seperti mana yang dia nak, dia buat apa yang dia nak. Jadi kita tak boleh khayalkan macam mana je kalau orang mati roh dia nak pergi kat mana. Dia kembali kepada jasad. Jasad tu duduk mana, dah hancur semua dah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentangnya. Cukup. Pasal kita ta'amuk dalam benda ni, kita guna logik akal lah kali tu tak ada apa-apa sekalian. Tapi lagi kita jadi menolak azab kubur. Macam mana seseorang tu dikenakan azab kubur? Disoal jawab oleh malaikat kalau sekiranya mayat dia dimakan oleh 5 ekor ikan jos. Makan tangan separuh, kau ni makan perut separuh, lepas tu kau ni pi lautan Pasifik, pi Atlantik, pi sana pi sini. Ha, lagu mana? Tapi dia akan ditanya, dia akan ditanya dah soalan oleh malaikat. Dua orang malaikat, Munkar dan Nakir, tetap ditanya walaupun dia kena makan ikan jos. Bagaimana keadaan daripada ketiga tu? Tu alam dia lain. Jangan fikir dengan akal kita, tak capai akal kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, ha? Wallahu alam. Itu satu. Ni ada lagi soalan ni. Di sini satu. Okey, jawab tadi. Hadis berkenaan dengan hukum safar secara bersendirian. Maksudnya apa? Safar solo. Seorang-seorang. Safar ni sebenarnya sunnah Nabi SAW, dia dua orang kata dalam perjalanan. Tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya kita dalam bermusafir ni biar berteman. Itu asal dia. Ha? Tapi dalam situasi dan realiti pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau jenis pergi ke terbang, naik flight apa semua tu, kita tak ada masalah lah. Ha? Nabi cakap dalam konteks apabila di zaman Nabi SAW bermusafir dari satu tempat ke satu tempat, bergerak dengan apa? Bergerak dengan unta dan kuda. Padang fasir yang luas, seorang-seorang, terdedah dengan pelbagai masalah. Ha? Berbeza dengan situasi dan realiti pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi orang guna pula, kiah pula bagi perempuan. Perempuan isu dia lain. Dia bukan soal apa dia? Kalau ada keselamatan kiri dan kanan, dia tak ada masalah, dia boleh ni. Pasal perempuan ni dia berkait banyak dengan soal hukum. Soal aurat dia, soal lelaki yang boleh pegang dia, orang yang boleh, kalau dia pengsan ke, siapa yang boleh nak picit dia ke dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian soal dia punya perasaan dia, jiwa dia tu sendiri, dia lain daripada orang lelaki. Itu fitrah dia. Contoh kita tengok macam inilah, tuan-tuan dan puan sekalian. Siapa pernah accident dengan orang perempuan? Orang bawa kereta accident. Saya pernah. Dia kalut dia lain. Kita langgar dia sikit ya belakang pun. Boom, terlanggar belakang, dia break mengejut pun langgar belakang. Oh, dia kalut boleh tak boleh. Tingkat tak mau buka apa semua, kata dah. Nak cerita lagu mana ni, nak cerita. Nak main nak bagi ni, saya bukan nak buat apa pun. Masuk kereta pakai kepiah keluar balik baru dia buka pintu. Ilaha illallah. Dia tak boleh, dia lain macam. Dia situasi dan keadaan dia tu, dia gementar dia lain. Ah, itu beza. Berjalan bermusafir lelaki perempuan. Perempuan ni dia terkait dengan banyak hukum dan isu. Lelaki ni yang Nabi cakap, bukan Nabi kata wajib berjalan kena dua lebih daripada seorang, kena berteman. Tak, Nabi tak cakap wajib, tetapi dianjurkan bagi lelaki. Berbeza dengan bila Nabi berbicara tentang safar bagi perempuan, ha? Nabi sebut apa? La tusafirul mar'ah illa ma'adi mahrumin. Jangan bermusafir seseorang wanita itu kecuali dengan mahram. Syekh Mustafa Deep Bura, pengarang kitab Fiqh Al-Manhaji, Fiqh Syafi'i, dia guna pakai di universiti-universiti dalam negara. Lah ni pun dia memang mengajak dekat Malaysia lah ni. Dipinjamkan memang mengajak dekat kuis sikit anak. College University Islam Selangor. Kuis. Dia dipinjam daripada Syria. Syekh Mustafa Deep Bura ni, tuan-tuan dan puan sekalian, pengarang kitab Fiqh Al-Manhaji dengan guru dia, Muhyiddin Mastu. Dia cakap kat pelajar Malaysia di Jordan, masa tu anda belajar di Jordan, master cakap kat student pelajar-pelajar Malaysia, perjalanan kamu, dia kata, safar kamu datang ke Jordan ni haram. Sudah terkejut dia. Dia pun sama belajar pergi kat Jordan, medical apa semua kan, haram pun bersafir sini. Hamba kena cari, perempuan kena cari. Ni tokoh fiqh mazhab Syafi'i eh. Memang purely mazhab Syafi'i. Mustafa Deep Bura. Tuan-tuan, terkejut dia apa?
Tapi saya kata oleh kerana tak apalah, hampa mungkin ada apa ni kekangan-kekangan yang hampa tak dapat elak, yang mungkin aku tak tahu, aku menghukum dari sudut zahir. Tapi kena ingat, bila hampa dekat sini, hampa kena berada dalam keadaan dan kadar yang memerlukan sahaja. Makna perlukan apa? Hampa perlu mai sini, pi ke kelas, lepas tu balik ke rumah. Dia nak habaq kata, hang jangan pi berjalan. Depa pi berjalan Syria, pi beli barang, shopping, balik tudung. Mai-mai tudung lagu Malaysia lah. Lepas tu balik tudung, dia belik kono, belik, tebai kepala, tambah rambut kat belakang. Jadi, dia pi shopping, rata ceruk. Pergi jalan sana, jalan sini. Tak. Hampa dah lah. Hampa mai ke sini. Musafir hampa ni. Perjalanan hampa ni. Haram dah. Bagi aku dia kata. Tapi kalau hampa ada mudarat lain, kekangan lain, tak ada tempat belajar dan sebagainya, tak apa. Yang tu ruangan untuk hampa. Tapi hampa nak guna ruangan ni, lepas tu hampa dengan nak pergi berjalan, benda yang tak diperlukan dan tidak ada kaitan dengan pengajian hampa, itu haram. Ha, dia lagi cengih buat tu, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tegas sungguh berkenaan dengan isu yang berkaitan dengan saf bermusafirnya seorang wanita. Ha, jadi dia lain isu bermusafirnya seorang wanita tanpa mahram dia dengan bermusafirnya seorang lelaki tanpa teman. Lain. Wallahu a'lam. Salam. Ustaz minta komen sikit isu Yapim. Jika Ustaz ada maklumat yang boleh kami kongsikan di sini, benarkah mereka mengambil duit sumbangan Yapim? Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni bukan kerja YAPIM. Kita pun tak tahu menahu tentang isu ni secara detail dan terperinci. Cuma apa yang kita ketahui tentang YAPIM ini, YAPIM ni dia satu yayasan. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, dia ada satu syarikat yang dia tauliahkan untuk pergi ke sekolah-sekolah, agensi kerajaan, buat kempen, bagi sumbangan wakaf, potong gaji sebulan seringgit, sebulan seringgit ke berapa, wallahualam lah, saya pun tak pastilah. Jadi wang hasil sumbangan ini dia masuk ke tabung YAPIM, diuruskan, ada yang dibagi kepada pihak-pihak tertentu, ada pelajar yang mereka jaga di US, ada pelajar-pelajar di bawah tajaan mereka, ada untuk anak yatim, ada macam-macam. Dan pada masa yang sama dia juga ada perniagaan-perniagaan, dia ada buat investment dalam perniagaan. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi investment dia dalam perniagaan ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam banyak syarikat, antaranya yang top Ar-Rahnu lah, yang dia berjaya, adalah keuntungan dia tu. Dan mana-mana agensi-agensi macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, YADIM ke YAPIM ke, dia ada tabung CSR dia. CSR dia apa CSR? Corporate Social Responsibility. Yang mana CSR ini dia bagilah orang nak pergi buat program ke, tuan-tuan ada NGO, fokus kata ada NGO, ada tertubuhnya NGO, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada NGO tertubuh, pilah minta sumbangan sikit, kami nak buat program. Dia bagi. Jadi sekarang ni, tuan-tuan, tuduhan mengguna duit anak yatim, okay. Satu saya cakap clear, very clear, makan duit anak yatim haram tak haram? Haram. Haram. Jelas. Dalam Quran disebut lagi. Haram. Tapi yang kedua, betulkah dia pemakan duit anak yatim? Betulkah itu duit anak yatim? Ha. Jadi yang ketiga, kita terdedah dengan tuduhan. Sama ada kita ni tuduh orang yang tak makan duit anak yatim sebagai makan duit anak yatim. Ha? Jadi fitnah. Tentang apa sekian? Ataupun memang betul dia pun makan duit anak yatim. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang ditunjuk duit bayar apa semua ni, duit tiket kapal terbang ke apa ke mereka buat dalam tu, paper yang ditunjukkan tu, bukan duit tu daripada akaun tabung anak yatim di bawah YAPIM. Tak. Duit tu daripada YAPIM. YAPIM bayar. YAPIM mesti dia ada akaun dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dalam isu macam ni kita tak ada masalah. Salah? Salah. Betul? Betul. Kalau tak pasti, jangan buat tuduhan. Kita dah buat tuduhan kat atas orang. Benda yang sangat besar. Ini kita bimbang semua benda-benda macam ni dia pun duk keluar tak lagi gaji kawan tu, gaji kawan ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini masalah.
Heran semua dia pun tak keluar gaji berapa ni, lingguan ni engga gaji kau ni gaji ni. Dia pun duk keluar gaji hak belah-belah sana, dia pun duk keluar habis semua. Tapi yang dilihat ada perancangannya, yang diserang adalah institusi-institusi di bawah ataupun yang ada kaitan dengan Islam dan juga Melayu dalam negara. MARA, tabung haji, kemudian JAKIM, baru-baru ni JAKIM. Yang mana kesemua ni tuan-tuan dan puan-puan, kecuali MARA lah. MARA dia di bawah Kementerian KKLW. Adapun YADIM, YAPIM, JAKIM, ini di bawah siapa? Jabatan Perdana Menteri. Sebab tu depa duk sebarkan dalam tu 20 bilion tu, tengok PM ambil perniagaan ataupun belanjawan untuk dia tingkatkan sampai 20 bilion. Tuan-tuan, tu bukan, ini tak faham. PM office dengan Jabatan Perdana Menteri lain. PM office pejabat Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri, dua benda yang berbeza. Bawah Jabatan Perdana Menteri ni dia ada banyak agensi. Dia ada JAKIM, YAPIM, YADIM, dia ada MKN, Majlis Keselamatan Negara, MKI, Majlis Kemajuan Islam. Ada banyak lagi agensi. Pembelajaran ni adalah untuk semua agensi-agensi ni. Tapi kita dah buat satu persepsi yang negatif, ini untuk kepentingan individu tertentu. Tolonglah, kita jangan buat benda-benda macam ni. Ini bukan soalan nak pertahankan. Kalau sekiranya dibuktikan bahawasanya orang ni makan duit ni secara salah, gunakan secara salah untuk kepentingan-kepentingan peribadi itu terhadap pembesarian yang tidak ada kaitan dengan kerja dan kerjayanya, tuan-tuan, haram, salah. Tadi saya duk tanya dengan apa ni Rizal tadi, kalau naik kapal terbang business class kalau ke US berapa? Berapa Rizal? Kiraan lebih kurang dolar $20,000 kan? Kalau situasi sekarang tu business class lah. Kapal terbang ni dia ada tiga kelas dia. First class, business class dengan economy class. Kalau $20,000 business class, ha? Dibayar business class baru tuan-tuan puan-puan dengan kadar hari ni $80,000 pasal dia kali 4. Cincai lah tu. $80,000 business class tu. Yes. Jadi kalau first class, saya tak tahulah. First class ni yang pastinya first class lagi tinggi harga dia daripada business class. Banyak mana saya tak pasti, yang tu kena rujuk kepada pihak yang airlines. Dan airline ni pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau dia keluarkan warrant, dia jual tiket dia kepada kerajaan, dia jual dengan harga yang lagi rendah daripada harga pasaran ke lagi tinggi daripada harga pasaran? Kalau dia jual kepada kerajaan, airline dia ada promotion. Satu promotion. Tapi kalau time tak ada promotion? Dia memang tadi kena ada order standard dan apa nak ikut dia punya period. Ha. Sikit dulu. Ha. Tahu ada yang nak buat saja. Okey. Okey. Tapi biasanya kalau tiket tu warrant tu dibayar balik kepada syarikat itu dalam satu tempoh masa yang lama, tiket tu biasa dia tinggi tak? Harga dia. Harga tinggi. Itu biasa. Tentu nama sini. Tapi ilmu penerbangan ni saya tak tidaklah tahu seperti macam mana abang tahu. Tapi sedikit sebanyak yang saya difahamkan, wallahu a'lam, tiket penerbangan ni memang kita boleh beli kalau susun atok dengan harga murah. Tapi kadang-kadang perjalanan ni tuan-tuan dan puan-puan, ia diatur tu kadang-kadang atok jadi tak jadi pi, jadi tak jadi pi, kadang-kadang balik rugi balik kepada syarikat penerbangan. Batal ADP nak kena cancel, kadang-kadang tiket dia beli tiket murah, tak boleh tukar tarikh. Kadang-kadang dia beli tiket yang buka setahun tahan, boleh tukar anytime. Pembayaran balik, dia cah lagi tinggi. Sebab apa? Sebab kerajaan bayar balik. Bukan cepat. Dia bayar lambat sikit. Jadi, tapi wallahu'alam, tuan-tuan dan puan sekalian, kebenaran al-haqnya, biarlah mereka berhadapan di mahkamah. Temu, sekarang ni kata, Datuk Seri Jamil Khair dah perjelaskan secara detail tentang perjalanan tersebut, tujuan DP yang saya baca. Tuan-tuan dan puan sekalian, di mana DP ke program di Midwest punya sukan lepas pelajar ada 1,000 pelajar. Lepas tu Majlis Agama Islam Mawib ada tajaan makan pada malam tu dengan pelajar-pelajar semua. Daripada buat kursus kahwin kepada pelajar-pelajar di sana, juga termasuk YAPIM bertemu dengan pelajar-pelajar, tajaan mereka ke sana di bawah anak santun dia. Jadi dia buat satu
NBOS punya program National Blue Ocean Strategy. Dia pergi sekali. Pergi sekali buat program secara bersekali. Adapun yang lain perbelanjaan dia ambil duit macam mana atau apa semua tu tuan-tuan sekalian, tengok prosedur dia. Sekiranya prosedur dia tu salah, tu salah lah satu. Tapi setakat tengok perbelanjaan prosedur yang ditunjuk dalam akaun-akaun yang depa bentangkan tu secara tak sah, depa bentang tu secara tak sah sebab ia tak dikeluarkan secara rasmi oleh orang dalam. Tak sah. Tapi dokumen tu betul ataupun tidak, wallahu alam. Setakat ni yang dikeluarkan yang tu yang kita tengok, prosedur ni ada prosedurnya, digunakan ikut prosedur dia. Cuma yang dibahaskan adalah jumlah dia. So jumlah ni sama ada masuk akal ke, tak masuk akal ke, logik ke, tak logik ke, yang ni dia kena rujuk kepada airline. Tu kalau tiket. Lepas tu kena rujuk pada perbelanjaan hotel di sana. Tengok balik, cek balik. Kalau contoh hotel, cek-cek hotel. Loh, dia duduk hotel ni $50 je. Apa dia cah sampai 800 eh? Pergi mana lagi ni? Contoh. Dan benda-benda ni semua tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena berhati-hati, dibimbangi. Kita telah membuat satu tuduhan dan terjahan ke atas manusia. Kita duk cerita tadi. Kuku tembaga bagi orang tu. Antara cakap ni buat semua buka tu. Tuhan nak aibkan orang semua macam ni, nak pi nak perosakkan. Sekarang ni saya tengok politik hari ni, character assassination. Dia membunuh karakter. Bila dia bunuh karakter tu, depa dah syok. Oh, cantiklah, kita dah settle. Habis. Dia bahaya ni. Nak musuh politik pun, kalau nak berbeza parti politik pun, jangan buat kata-kata lagu ni. Tak berkat. Sekali Allah buka aib hang, tak cukup tanah lari. Dah ni cakap betul, ini agama Allah dah habak dah. Siapa yang tutup aib orang, satarullah yaumul qiyamah. Allah tutup aib dari akhirat kelak, tuan-tuan dan puan-puan. Tutup di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita buka, saya buka aib orang, apatah lagi kalau orang tu tak bersalah. Contoh, dia ada hak. Contoh saya bagi ya. Saya nak tanya abang lah, menteri, Perdana Menteri, dia ada hak untuk naik business class kan? First class kan? First class. Dia ada hak dia. Memang itu hak dia untuk dia naik first class. Cuma mahal tiket, murah tiket tu bergantung lah kalau dia. Ada menteri yang dia kata, tak apalah saya tiket mahal sangat, kita naik bisnes dah. Ataupun ada yang kata, tak apa dalam negara kita naik kelas biasa lah. Nak Firefly, Malindo lah senang. Tak payah naik KLIA, nak pergi semua-semua sini. Nak pergi luar baru kita naik kapal terbang yang tempat yang seat selesa sikit, nak rehat. Pergi sana, nak buat kerja. Ada yang lagu tu, ada yang dia menggunakan hak dia. Bila dia gunakan hak dia untuk itu. Dia pun nak banding dengan Umar Abdul Aziz. Bila dia dilantik, terus diberikan kepada dia kenderaan, kuda, tok. Dia tak mau naik yang tu, dia boleh berjalan kaki. Kata, kita kena buat lagu tu lah. Dia naik jadi tu, dia tukar kereta terus minggu depan. Tuan-tuan, jadi ini kita tak boleh nak. Tak, saya pun tak faham. Soal hak dengan mengambil hak orang, dua benda yang berbeza. Kalau dia ada hak untuk itu, ada peruntukan dia untuk itu, dia buat itu hak dia. Tapi kalau dia ambil hak orang untuk buat, seperti mana kalau benar dia ambil duit anak yatim, betul-betul duit tu untuk anak yatim, pergi songlak duit tu, saya setuju dijatuhkan hukuman. Tapi kalau buat tuduhan, akaun lain bukan akaun duit anak yatim, tuan-tuan sekalian. Kita telah menimbulkan satu sangkaan buruk seluruh rakyat Malaysia dan seluruh penyumbang kepada yatim. Astaghfirullah. Bukan kecil oh, kalau nak murnikan balik oh. So kita tunggulah, bagi pandangan saya, no comment. Tunggulah kes ini di mahkamah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tak mau mengajar manusia untuk kita bersangka buruk kepada orang. Sekarang ni orang yang dulu didatangkan bukti dengan cara dia. Bukti-bukti dia tu, komen dia satu je sebenarnya saya melihat. Komen dia soal jumlah. Yang bagi pandangan saya, soal dia, pihak dia tu, dia tuduh makan duit anak yatim yang mana ia dosa yang sangat besar. Tapi kalau sekiranya tuduhan itu palsu, tanggunglah dia di akhirat kelak, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan biar isu ini dibicarakan di mahkamah dunia, biar ditentukan mengikut proses yang sepatutnya. Saya rasa bagi buat sama betul-betul, sama betul-betul. Tak payahlah sampai esok lagi, tak payahlah kita maafkan. Kita ni maafkan, kita ni baik. Tuan-tuan ni kena ajak kadang-kadang ni. Kita pergi sama betul-betul sampai ke habis. Ha? Sebab apa? Sebab bila kaitan dengan fitnah ni, dia satu keaiban yang merosakkan manusia. Kalau tidak, bayangkan zaman yang Sa'ad ibn Abi Waqqas yang dituduh dia sebagai pemimpin, dia difitnah.
Contoh zaman tu tak ada lagi saman. Ada apa dia boleh buat? Doa. Tok Sri Mekhir, saya cadang kata Tok Sri Mekhir, doa Tok Sri. Doa ya. Kalau sekiranya tak buat, kalau sekiranya ini tuduhan fitnah ke atas aku, aku makan guna duit harta anak yatim, moga-moga orang-orang yang memfitnah ini sama ambil doa sebiji doa saat Nabi Abi Waqas dalam hadis Bukhari. Moga-moga orang yang fitnah aku ini dia nombor satu sekali, dan orang yang menyebarkan fitnah ni dan juga yang fitnah aku ni nombor satu, doa bagi dia panjang umur. Kedua, bila dia panjang umur, kedua fakir miskin, ketiga ditimpa ke atasnya fitnah. Doa Sa'ad bin Waqqas oleh kerana dia dizalimi, difitnah ke atas dia, berlaku dan terlaksana. Orang tu tua panjang umur kena fitnah pula tu. Fitnah dia pelik pada orang. Fitnah yang Allah timpakan ke atas dia, dia duduk tepi jalan, orang perempuan lalu dia raba. Itu kena doa Sa'ad bin Waqqas. Tak apa, kita tunggu. Dan mikir doa lagu tu. Datuk Seri kena doa lagu tu. Tengok, tengok di cawkit 3-4 tahun lagi dah tepi jalan. Sebab kena pun dia batal. Tapi tak semestinya lah. Tengok bergantung lah. Sekiranya ia melupakan tuduhan palsu ke atas beliau, biarlah mahkamah menyelesaikannya. Dah berlaku saman, dah keluar ada statement nak saman, teruskan. Wallahu'alam. Itu ada masalah. Ini soal maruah manusia. Sebab tu ingatlah kita baca statement Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bila ada seorang kata dekat dia apa? Ada lelaki ni kata dekat dia, mai kat dia, ya Ibn Umar, wahai Ibn Umar, sahabat Nabi, Uktub alaiya al-ilm, tulihkan kepada aku ilmu sikit. Tulihkan kepada aku ilmu sikit. Apa dia kata? Innal ilma kathir, ilmu ni banyak, wahai Ibn Akhi, wahai anak kepada saudaraku. Walakin, akan tetapi, in istata'ta an talqa Allah azza wa jal khafif al-zahar min dima'il muslimin khamis al-batn min amwalihim kafal lisan an a'radihim laziman li jama'atihim faf'al. Ilmu ni banyak wahai saudaraku, akan tetapi kalau kamu mampu untuk bertemu Allah dalam keadaan ringan bahumu daripada sebarang beban, daripada darah kaum muslimin, maknanya hang tak bunuh orang, hang tak ambil darah orang, tak bunuh orang lah maknanya, tak tumpahkan darah. Satu. Kedua, perut hang tu kempis daripada memakan harta kaum muslimin, memakan harta orang tanpa hak. Perut hang tak ada apa, tak ada masalah apa, hang tak makan benda haram. Ketiga, kita kadang cakap hak kedua ni, hak ketiga ni kena cakap juga, lisan hang terpelihara, lisan engkau terjaga daripada maruah-maruah manusia. Keempat, melazimi jemaah kaum muslimin. Dan yang kelima, lakukanlah. So kita kena ambil nasihat ni, penjagaan ni secara keseluruhan. Kita jangan fikir soal hak kata benda, hak kata benda. Hak maruah orang juga termasuk dalam hak yang besar. Jadi jangan pandang ringan benda ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Kadang-kadang kita bercakap soal hak-hak kata-kata, tapi rupa-rupanya kita telah menerjah maruah orang yang tak bersalah. Tanggunglah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Lagi lagi ni last eh. Ush. Soalan ni. Tudia. Ini tak leh tanya ni, soalan ni banyak sangat. Okey, saya tertarik dengan komen Ustaz berkenaan Ustaz Zamihan kemarin lah. Zamihan lagi. Saya difahamkan guru Ustaz Zamihan adalah Hasan Saqqaf, dikatakan seorang Syiah. Ustaz Zamihan juga menterjemahkan buku Hasan Saqqaf yang bertajuk Sifat Salat Nabi yang Sahih, yang bebas dan bebas dijual di Bali di pasaran. Bolehkah saya membeli dan membaca buku yang ditulis oleh Saqqaf walaupun saya sudah maklum bahawa beliau seorang Syiah? Beliau ni dilihat cenderung kepada Syiah kerana Hasan Saqqaf, kerana beliau, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menyatakan secara terang kebencian beliau terhadap sahabat Nabi Muawiyah ibn Abi Sufyan. Statement-statement yang keras terhadap sahabat Nabi, yang mana kita dah sepakat benda ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah sepakat dalam isu Muawiyah ibn Abi Sufyan, dia sahabat Nabi, dia dimuliakan, dia salah dalam ijtihad dia. Itu ya. Lebih daripada tu nak kata dia tak cerdik, dia bengong, dia ada rencana jahat kepada Ali. Tak ada. Itu orang Syiah yang kata, biasa. Orang Syiah yang kata. Sebab itu Hasan Saqqaf ini terkena
tuduhan ke atas dia bahawasanya dia itu adalah Syiah. Disebabkan statement seperti itu, dan memang itulah statement orang Syiah. Tuan-tuan dan puan sekalian, Zamihan ni dia dengan Hasan Saqaf ini, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk guru dia, dia puji, dia puja. Bahkan yang terbaru dia jawab, dia ada jawab statement-statement Dr. Mazhar ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia sebut nama tok guru dia, Saqaf. Dia tahu orang benci pasal ini pejuang sunnah. Pejuang sunnah apa? Hasan Saqaf ni, tuan-tuan dan puan sekalian, mana diterima? Tuan-tuan, dalam satu dialog dia boleh cakap dia lebih ana a'lam min ibni Taimiyah, aku lebih alim daripada Ibn Taimiyah. Ha? Tergelak dia, tak boleh terima. Kalau dia habaq aku lebih alim daripada Tok Lebai mana-mana, tak apalah. Ni aku lebih alim daripada Ibn Taimiyah. Masya-Allah. Saya tak tahu malu saya dengar. Hasan Saqaf. Orang tak berani nak cakap. Pengkritik-pengkritik yang tak setuju dengan Ibn Taimiyah pun, Dr. Said Ramadan Al-Buti pun nak kata kat Ibn Taimiyah dia picak 80 kali. Orang tak ada masalah dengan Ibn Taimiyah, tapi mereka ni yang melahirkan kebencian kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang terkenal dilabel sebagai apa Ibn Taimiyah ni tak buat. Tuan-tuan sekalian, berjihad perang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam peristiwa Ain Jalut, satu dalam jihad. Kalau cakap soal penulisan, tak payah cakap lah penulisan banyak. Debater, jarang kita jumpa seseorang itu tergabung padanya dua benda. Ucapan-ucapan yang hebat dengan penulisan yang hebat. Bukan kata tak ada, ada tapi jarang. Kadang-kadang ulama' ni terkenal dengan tulisan dia, tapi dia kurang debat. Ibn Taymiyah, tuan-tuan, dia dibenci dalam sejarah. Golongan Syiah memang anti dia. Sebab tu orang yang anti Ibn Taymiyah, ada keraguan pada dia, kecenderungan daripada Syiah. Sebab kitab dia, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, kitab paling hebat tentang Syiah. Sebab tu, Syekh Ihsan Ilahi Zahir, orang boleh kata dekat dia, dia ni macam seolah-olah kemunculan semula Ibn Taymiyah. Sebab lawan Syiah di zaman Ibn Taymiyah ni Ibn Taymiyah. Imam Nawawi di zaman dia, tapi tak terkenal dengan lawan Syiah. Tak kata, kita tak kata Imam Nawawi tak hebat. Imam Nawawi hebat. Hebat. Pakar hadis, pakar fiqh. Tapi Ibn Taymiyah menonjol di zaman dia, disebabkan dia ke depan, berlawan dengan puak khawarij, berlawan dengan puak syiah, berlawan dengan puak sufi pelampau, berlawan dengan puak mu'tazilah falasafah, berlawan dengan golongan Nasrani dan Yahudi. Tulis kitab tentang mereka. Tuan-tuan, itu budaya popular. Ihsan Ilahi Zahir, dia orang boleh cakap dia ni macam Ibn Taymiyah dilahirkan semula. Kenapa? Bukan lahirkan semula maksudnya seperti mana kepercayaan masuk dalam badan. Tak. Maknanya ada orang macam tu. Dia tulis tentang Syiah ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia bidang mengaji bidang lain. Pi sana sambung bidang lain. Sambung bidang master akidah. Sambung PhD. Syekh Ibn Bas yang tunjuk ke dia. Dia kata, aku minat akidah. Aku minat nak kaji tentang Syiah. Pasal aku duduk di perkampungan Syiah. Dia sunnahkan seluruh kawasan dia. Ihsan Ilahi Zahir. Akhirnya dia dibom mati ketika mana sedang berceramah. Dia dibom, dia tak matilah, dia kena bom, cedera parah, dibawa ke Saudi. Nanti meninggal di sana. Jadi ulama-ulama ni walaupun tak setuju dengan pemikiran Ibn Taymiyah dalam beberapa hal, sebahagian, bukan semua, sebahagian kecil tak setuju, tapi mereka mengkagumi Ibn Taymiyah rahimahullah. Sebab tu bila ada orang hentam, telajuk hentam berlebih, obvious sangat, diragui dia ni Syiah. Diragui dia ni Syiah. Jadi tuan-tuan, Hasan Saqaf ini, tuan-tuan, nak cerita pasal Hasan Saqaf ni, dia punya lisan dia, dia mengkafirkan Abul Hasan Al-Asy'ari. Tu yang saya pelik. Pejuang-pejuang Asy'ariyah dalam negara ni sepatutnya tolak Saqaf ni awal-awal lagi, Hasan Saqaf ni awal-awal lagi. Pasal apa? Dia menyesatkan Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia memfitnah Abul Hasan Al-Asy'ari bujassimah. Mengatakan Allah itu berjisim macam manusia. Dia kutuk Abul Hasan Al-Asy'ari. Tok guru-tok guru pondok apa semua ni, ha, masa ni keluar balon kau-kau. Kami kata Abu Hasan Asy'ari ahli sunnah. Ha? Eh, Abu Hasan Asy'ari ahli sunnah. Wal jamaah. Hasan Saqaf, tok guru kepada Zamihan. Kita ada video dia, statement dia. Dia sebut secara jelas bahawasanya Abu Hasan Asy'ari mujassimah, tajsim. Menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Wahabilah.
Dia kata. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kata Abul Hasan Asy'ari adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab tu kata hati-hati dengan orang yang macam ni. Tuan-tuan, Zamiah ni kita nak komen sifat solat, sifat sahih sifat solat Nabi, dia nak buat apa semua pula. Tuan-tuan tengok dia komen, adab komen. Adab dia komen bawah tu, bila dia komen kat Syekh Albani, qala al-mutanaqid dia panggil perkataan dia. Baca sahih sifat solat. Zamiah ingat kita tak baca, kita baca awal lagi. Sebelum hang terjemah lagi aku dah baca lah kitab ni. Nak habang kat Zamiah lah. Kita dah baca lah kitab ni. Sahih sifat solat Nabi ni. Di awal dia keluar dulu. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila dia sebut nama Al-Bani, dia panggil qala al-mutanaqid, telah berkata orang yang perkataan dia ni mutanaqid. Tanaqud ni perkataan dia ni tak konsisten, belaga-laga. Dia panggil nama Syekh Al-Bani dulu tu. Kita bukan taksub Syekh Al-Bani lah, tak pernah kata kita ni pakai apa yang Al-Bani kata sahih sahaja. Yang lain semua kita tolak. Tak. Tasahih atau daif hadis ni, nak menilai sahih dan menilai daif sesuatu hadis ini adalah soal ijtihad. Satu keluasan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma dia ada method dia, prinsip-prinsip dia. Syekh Al-Bani dia ada prinsip-prinsip dia. Syekh Al-Bani ni, tuan-tuan, kalau kaji balik, dia banyak rujuk kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani punya penilaian terhadap perawi hadis. Dia banyak rujuk kaedah Ibnu Hajar. Ada orang yang dia tengok Ibnu Hajar ni kaedah dia ada benda-benda yang kurang dan sebagainya. Tak pakai kaedah Ibnu Hajar, pakai kaedah imam lain pula. Tuan-tuan, dia luas. Jadi kita bukan bertaksub Syekh Al-Albani rahimahullah. Saya bukan bertaksub dia. Ada kita duk cakap Al-Albani, Al-Albani. Ni Al-Albani, ni Al-Albani. Ni Al-Albani kata, ni sebenarnya Al-Albani. Kita cerita benda lain, sahabat Nabi dia banyak kita sebut daripada Al-Albani. Cuma kita kasih kepada dia kerana cinta dia kepada sunnah. Saya kasih kepada Syekh Al-Albani, wallahi. Ha? Saya kasih kepada Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah kerana kecintaan dia kepada sunnah, bukan dia maksum dan bebas daripada salah. Tak. Tak. Saya tidak pernah menyatakan sedemikian. Saya kasih kepada dia kerana kecintaan dia kepada sunnah, usaha dia kepada sunnah. Idea-idea untuk himpunkan kembali cara salat Nabi, mendekatkan manusia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat haji Nabi, mendekatkan manusia dengan cara Nabi buat haji. Anak-anak murid dia ikut langkah dia buat sifat puasa Nabi. Buat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi benda-benda yang macam ni tentang tauhid, dakwah tauhid, tauhidu awalan ya du'atul muslimin. Tauhid nombor satu dulu. Bahas tentang hadis, tuan-tuan, menyebabkan kita kasih ke orang macam ni. Automatically kita rasa kasih. Bukan kerana batang tubuh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tetapi kerana usaha dan kesungguhan dia bawa sunnah. Dia bukan nak duduk sibuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak pergi duduk habang kau ni lagu ni, kau ni lagu ni, tak. Tapi kerja ahli hadis ni, dia tak dapat lari daripada menyedarkan manusia tentang perkara-perkara yang bercanggah dengan hadis-hadis Nabi SAW. Itu kerja dia, kerja ahli hadis. Kalau orang tak mau ambil risiko, Imam Ahmad ambil risiko. At-Taghtab, orang kata Imam Ahmad, hang nak mengumpat ke Imam Ahmad ni, duk cerita pasal kau ni. Dia kata, siapa lagi nak buat kerja ni kalau bukan aku? Aku tahu, kata dia ni pemalsu hadis, dia ni pembohong, dia ni lemah. Dia ni hafalan dia lemah. Aku kena cerita kepada orang tentang kelemahan dia supaya orang tak ambil riwayat dia. Al-Bani hanya buat kerja-kerja lagu tu. Tak duk sibuk-sibuk pun nak pergi duk kafir ulama' ni, kafir ulama' ni. Tak ada. Dia bukan kerja dia pengkafiran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu kecintaan kita. Kita bukan mengagungkan sampai mentaksubkan, sampai mengatakan dia tak bebas daripada salah dan silap. Anak murid dia pun ada buat beberapa pembaik pulihan terhadap beberapa kenyataan-kenyataan dan tulisan-tulisan dia. Anak murid dia sendiri akui. So kita biasalah manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tak nampak apa-apa apa ni kelebihan. Nak baca, kalau tanya soalan saya, nak baca kitab dia sekali, tuan-tuan dan sekalian, terpulanglah nak baca. Tengok apa yang dia nak bahaskan. Tengok, saya pun baca-baca dah kitab tersebut. Tapi nak dibandingkan dengan ilmiahnya kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, tuan-tuan, kitab Syekh Al-Albani kita kena ingat ada dua versi sifat solat Nabi. Satu, dia keluar, yang dia keluar mula-mula adalah ringkasan sifat solat Nabi yang kita dah baca banyak tersebar. Satu lagi, dalam kitab ringkasan tu, bila dia buat nota kaki, dia tulis fil asal, dalam al-asal. Al-asal tu kitab yang asal.
Tuan-tuan, keluar dalam versi Arab 3 jilid sifat solat Nabi. Dia bahas detail penjelasan hadis-hadis pasal apa hadis ni 1 2 3 4 3 jilid. Itu al-asl. Kitab asal sifat solat Nabi. Tapi strategi Albani dia keluar yang ringkas tu. Lepas tu baru dia keluar yang asal. Yang 3 jilid punya. Baca tu kalau nak dibandingkan dengan Saqaf, Hasan Saqaf punya penulisan, tuan-tuan bagi saya wallahu alam lebih ilmiah, lebih mendekati adab-adab dalam berkhilaf berselisih, lebih mendekati tuan-tuan dan puan-puan sekalian prinsip-prinsip berhujah di sisi empat-empat mazhab ahli sunnah tulisan Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun Saqaf ni dia tulis sebab dia tak puas hati kat Al-Albani ya. Jadi saya tak nampak ada tujuan yang baik pada tulisan tersebut. Wallahu alam, ia berbalik kepada urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Last sekali tuan-tuan muslimin, nak jawab banyak ni minta maaf. Nanti saya jawab lainlah. Kita buat rakam lainlah. Ada saya tengok sikit ada soalan lagi yang ni. Uish. Salam Ustaz, saya ada satu soalan yang agak segan untuk saya tanyakan. Saya minta maaf dia tanya ni. Dan ni. Ha? Adakah onani boleh di dalam Islam? Ha. Mengikut apa yang saya tahu, Imam Syafi'i kata haram. Kerana saya selalu memikirkan perkara yang berkaitan dengan hal ini. Sedangkan saya masih bujang. Boleh Ustaz beri pencerahan? Atau ada pendapat yang boleh beronani dalam Islam? Jangan sebarkan nama saya. Segan saya. Ada juga orang yang soalan ni. Ya apa ni soalan lain? Tuan-tuan dan puan sekalian, dia ada satu buku tulisan oleh Al-Imam Ash-Shawkani, Bulughul Mina fi Ahkamil Istimna, iaitu berkaitan dengan hukum beronani. Dia bawa banyak pendapat ilmuan-ilmuan Islam dalam hal tersebut. Tapi tak dinafikan bahawasanya jumhur ahli ilmu, majoriti para ulama bersepakat dalam urusan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia adalah dilarang. Ia adalah perbuatan yang dilarang. Tuan-tuan, ada banyak sebab urusan dan hal yang seperti ini dilarang. Sebabkan dibimbangi manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila dibuka ruangan-ruangan yang seperti ini kepada dia, akhirnya dia memikirkan sesuatu yang haram bagi dia. Sebab asalnya dia fikirkan tentang sesuatu yang halal, isterinya, keinginan dia kepada isterinya. Tapi bila dibuka ruang, ada pendapat, memang ada pendapat yang kata boleh. Memang ada. Tapi asalnya majoritinya kata tak boleh, haram. Majoritinya kata haram. Tapi hadis yang berkata tangan itu di akhirat kelak akan dipotong lah apalah, jadi macam itu, tidak ada. Hadis-hadis spesifik tentang larangan tak ada. Tapi ia berasaskan larangan umum majoriti para ulama yang membicarakan soal ini kerana keburukan dia lebih besar. Akhirnya dia menjadikan manusia itu, dia tak suka kepada benda yang halal, dia memikirkan benda yang haram. Macam mana dia boleh rasa kegairahan itu datang dengan memikirkan benda-benda yang tidak halal baginya? Mana boleh? Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang tu dia keluar pada rumah, kalau dia luar kahwin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada perasaan-perasaan yang menyebabkan timbul rasa kegairahan dia, Nabi perintah apa? Balik rumah. Dan ini perintah di dalam hadis Nabi SAW, balik rumah, datang isterinya. Sebab Nabi tak bagi fikir mana tu, Nabi suruh fikir mana ni. Tapi kalau buka luangan kepada harusnya beronani, tuan-tuan, Habib liat kan? Tak boleh, dia memikirkan benda yang tidak baik. Dia memikirkan benda yang haram. Haram bagi dia. Aurat wanita itu, keadaan wanita itu haram bagi dia fikir tentangnya. Dia sepatutnya fikirkan benda-benda yang halal. Sebab tu tak boleh buka ruang benda ni. Yang ulama bincang, ha, satu lagi. Ada depa buat tuduhan juga kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Atas tuna puasa. Tuan-tuan, soal hukum haram beronani ni Syekh Al-Albani pun sepakat haram benda ni, haram. Itu perbincangan yang disepakati. Tak ada masalah. Memang haram. Kita setuju haram. Ha ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, namun apakah dia membatalkan puasa ataupun tidak sekiranya dia dilakukan dalam bulan Ramadan? Yang tu perbincangan lain. Al-Imam Ash-Shawkani, tokoh ulama daripada Yaman, dia Zaki kata saya pula, dia cenderung kepada Al-Imam Ash-Shawkani, dia cenderung dalam tulisan dia yang saya bacakan tadi ni, yang saya sebut tadi, Bulughul Mina fi Ahkamil Istimna,
Okay, nak capai kepahaman yang berkaitan dengan hukum hakam berkaitan dengan istimna ni yang ni berona ni. Tuan-tuan, dia berpendapat kata tidak batal puasa. Sebab ia tak termasuk dalam erti kata istimta yang sebenar, yakni bersonok-sonok yang sebenar, yakni berjima. Tapi ada yang berpendapat bahawasanya dengan keluarnya air mani itu, maka bererti dia mencapai istimta, mencapai keseronokan dia. Sebab illah kepada sebab kepada wajibnya mandi wajib, minta maaf saya sebutlah, satu keluar air mani, satu lagi memasukkan kemaluan di dalam faraj isteri dengan kadar tertentu, tuan-tuan wajib mandi walaupun tak keluar. So sekarang ni bila bercakap konteks keluar, bila mimpi seseorang itu dia keluar air mani tu, tanda pemasukan dia kena mandi tak? Dia kena mandi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kena mandi walaupun di siang hari Ramadan dia tak batal lah puasa dia nak buat. Macam mana benda tu dia mimpi. Tapi kalau sekiranya dia menggunakan tangan dia mengeluarkan air mani itu dan di siang Ramadan, makna dia mencapai klimat, dia mencapai istimtak, keseronokan dia, maka itu menjadikan puasanya. Ha? Saya cenderung kepada pendapat majoriti kata batal. Syaukani dia bercenderung kepada tak batal. Syekh Al-Albani dalam isu ni dia cenderung kepada tak batal. Apa sebab dia kata tak batal? Dia, mereka melihat kepada isu dan penghujahan dan pendalilan soal mandi wajib tadi ni. Yang mana mandi ini hasil daripada keluar air mani dengan, daripada tidur dan juga daripada berjima bersetubuh dengan isteri. Adapun dari sudut berwanani ini tidak ada satu larangan khusus yang dan kenyataan yang menyatakan bahawasanya keluar air mani itu batal puasa. Tak ada masalah. Tak ada. Jadi dia cenderung kepada arah tersebut. Jadi tuan-tuan dan sekalian, cuma sudah tentu pendapat dan pandangan ini sebahagian ulama, sebilangan besar ulama melihat ianya agak ganjil. Syas. Tapi dalam soal itu adalah satu pendapat. Tengok pendapat-pendapat yang lain pula. Kalau nak buat pendapat yang Allah, ini soal fiqh ini soal yang sangat luas perbincangannya. Kita sepakat kita tak boleh dan kita sepakat batal puasa dalam isu ni. Majoriti. Jadi tak payahlah nak timbulkan isu-isu yang tidak ni. Dan soalan-soalan yang seperti ini tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang ia realiti berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang orang malu nak tanya. Tapi saya jawab benda ni sekadar satu perbahasan yang ilmiah. Demikian juga saya minta maaf, saya kena cerita juga rentetan daripada topik ini. Contoh kalau seseorang itu, dia isterinya yang melakukan kepadanya. Contoh dalam keadaan isterinya uzur syar'i dan sebagainya, itu dibahas oleh para ahli ilmu sebagai satu keharusan baginya. Sebab dia dilakukan dengan cara dan kaedah yang dibenarkan, yakni dia beristimta' bersama-sama dengan isterinya. Adapun selain daripada itu, ia dilarang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Melainkan adalah yang menggunakan kaedah-kaedah sekiranya mudarat sangat, duduk di luar dia tak tahala dan sebagainya. Yang tu wallahu alam tuan-tuan dan puan-puan, dia berbalik kepada seseorang itu, namun sudah tentu sebagai takwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena berusaha untuk mengelak dan dia kena melakukan perkara-perkara yang makruf untuk melupakan dia daripada perkara-perkara yang mungkar. Keluar pi mayang berjemaah kat masjid, pi beribuat dengan orang. Orang macam ni sebenarnya kebanyakannya, sebahagian daripada mereka hak suka duduk, dia suka duduk dalam bilik dengan komputer dia, dia rayan, ni penyakit ni. Tak boleh, tuan-tuan, ada anak-anak jangan duk biar duk lagu tu. Kena tarik getu suruh keluar pada rumah, keluar pergi bersilat, keluar pergi dah. Dia pun selamat sikit. Ini kalau dia duduk dalam bilik dia seorang-seorang dia raya benda pelik-pelik tuan-tuan dan puan-puan, kita pun tak tahu. Boleh elak benda ni, boleh elak, boleh selesaikan dengan cara yang saya sebutkan tadi. Sibukkan dengan majlis ilmu, sibukkan dengan amal, budayakan amal ibadat dalam kehidupan. Insya-Allah boleh settlekan perkara-perkara maksiat yang seperti ini. Jadi saya kira cukup dulu setakat ini tuan-tuan dan puan-puan. Ada sebenarnya ada berapa belas soalan? 17, 18 soalan. Tapi kita tidak cukup masa untuk ni, solat asar dan sebagainya. Kita tangguh dulu majlis kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sesi yang akan datang insya-Allah. Di sesi yang akan datang kita akan bahaskan soal mati. Soal mati. Masa dan time akan ditentukan nanti. Saya ada jumpa satu kitab yang sesuai untuk kita kongsikan dan manfaatkan dalam sesi yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.